Saya Debra Yatim, pemandu acara Cuap-Cuap Cendekia. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang seniman yang sangat terkenal, sangat kesohor di luar lingkungan kampus, tapi beliau juga adalah seorang pengajar di dalam Institut Kesenian Jakarta. Beliau tak lain adalah Ibu Dolorosa Sinaga. Mari kita dengarkan Cuap-Cuap Cendekia bersama beliau. Apa kabar, Bu Dolorosa? Hai, Debra. How are you? Hai. Gimana dalam social distancing dan isolasi diri? Berusaha mematuhi peraturan negara lah. Oke. Ini dalam rangka ulang tahun ke-50 Institut Kesenian Jakarta, kita melakukan serangkaian cuap-cuap cendekia. Tentu saja Dolorosa Sinaga adalah salah satu dari cendekia tersebut. Bahkan di dalam Institut Kesenian Jakarta yang sudah menginjak tahun ke-50 ini, sebuah institusi yang penting di ibu kota, Dolorosa Sinaga adalah institusi di dalam institusi. Bisa ceritakan bagaimana proses menjadi lulusan pertama dari Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta LPKJ itu? Waktu itu masih LPKJ ya? LPKJ, ketika ya. Anda lulus. Jadi saya, gimana? Karena paling rajin? Gimana? Saya sebetulnya angkatan kedua. Saya masuk tahun angkatan 70, kedua. Ya, saya masuk tahun 71, tapi angkatan pertama itu kalau tidak salah dia hanya beda 6 bulan dengan saya. Nah, saya pikir saya beruntung karena akhirnya walaupun sebagai angkatan kedua, saya bisa menyelesaikan lebih dahulu dan ternyata saya yang pertama kali menyelesaikan pendidikan di LPKJ. Dari seluruh pada waktu itu masih disebut akademi sinematografi, akademi seni pertunjukan dan akademi seni rupa. Saya hanya beruntung saja sebetulnya karena angkatan pertamanya tidak ada barangkali yang rajin melaksanakan pendidikan, mereka ingin tetap menjadi seniman dan kelihatannya begitu atmosfer pada waktu saya masuk itu kakak kelas saya hampir semuanya adalah mature student yang mereka terus bekerja kadang-kadang ikut kuliah kadang-kadang tidak. Nah, kami di angkatan kedua ini komposisinya sudah lebih banyak juga yang baru lulus dari SMA seperti saya dan yang lain-lain. Nah, itu saja sih sebetulnya saya beruntung menjadi lulusan pertama dan sebagai lulusan pertama buat saya itu bukan hanya kebanggaan ya tetapi juga menjadi beban moral karena saya sebagai lulusan pertama di wisuda oleh Gubernur Ali Sadikin dan juga diberi wejangan oleh Ketua LPKJ Ketua Sidang Penguji Pak siapa namanya itu orang teater saya lupa namanya barangkali Debra bisa mengingatkan saya Pak Jaduk siapa waktu itu saya lupa nanti mungkin saya ingat tetapi ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebanggaan itu kemudian menjadi sebuah kesadaran saya punya beban untuk tetap mengawal LPKJ yang kemudian berkembang menjadi institusi dalam struktur organisasinya, dalam struktur pendidikannya, dan saya tetap mengajar di sana walaupun saya sudah kembali dari Inggris.
selesai melanjutkan kuliah, saya tetap mengajar, dan di samping komitmen saya untuk mengawal kemajuan IKJ, saya juga merasa dia sebagai social control terhadap perkembangan saya sebagai seniman. Dan saya tetap merasa bahwa apa yang saya lakukan di ruang sosial itu adalah sebuah, bukan hanya di Lorosasi Naga, tetapi juga nama IKJ. Okay. Dulu mula pertama Dolo terpikir ingin masuk dunia kesenian dan kemudian menjadi seniman. Itu lahir cita-cita itu kapan? Waktu masih kecil kah? Waktu di sekolah menengah kah? Atau ada seorang saudara yang memang seniman? Bagaimana? Bisa ceritakan ya? Saya agaknya anomali ya, Dad. Karena kalau kita mendengar ada banyak orang tua atau kawan-kawan yang sering kita dengar seorang seniman sudah berbakat, sudah terlihat bakatnya dari kecil gitu kan, bahwa dia senang menggambar, mencoret-coret dinding dan apa gitu. Saya rasanya tidak pernah mendengar itu, cerita itu dari ibu saya. Yang saya dengar, saya naik pohon, saya main layangan di atap, saya main gundu, saya berantem dengan laki-laki sebaya saya, saya pernah sampai mencekek lehernya gitu. Ini ceritanya. Jadi saya ini dari kecil sudah bermain sama laki-laki terus gitu kan. Okay. Jadi tidak ada sebetulnya bakat-bakat yang terlihat, bakat-bakat seni yang terlihat di diri saya pada waktu kecil. Tapi ketika saya di SD dan SMP, saya bertemu dengan dua kawan lelaki yang sebangku yang senang menggambar. Okay. Dari SMP itulah kemudian saya semakin tertarik belajar menggambar dari Thomas. Dan di samping menggambar, saya melihat ada sebuah keasikan yang sangat melihat dia sangat merdeka ya. Jadi sejak SMP itu saya sudah tahu bahwa kegiatan melukis, kegiatan menggambar, buat saya itu sudah sebuah ini kemerdekaan gitu. Oke, sip, seru. Iya, benar. Jadi itulah yang mungkin nempel di kepala saya sejak saya SD SMP gitu. Dan ketika saya lulus SMA tidak ada pilihan lain. Saya katakan sama ayah saya akan masuk sekolah baru yang baru berdiri di Jakarta, yaitu Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta yang tidak sepenuhnya dipilih oleh dia. Ada resistensi nggak dari orang tua? Ya. Apa? Itu. Mau jadi seniman? Iya, itu. Karena pada waktu itu kan kita tahu, Dep, hampir semua orang tua akan mengatakan, kalau kau laki-laki, dia akan katakan, kau untuk apa kau mau jadi seniman? Kau mau kasih makan apa keluargamu? Nah, apa, istri? Iya. Tapi untuk saya, tidak bisa dikatakan seperti itu, hanya dikatakan itu tidak sesuai untuk perempuan. Saya pikir, kenapa tidak sesuai untuk perempuan? Ternyata di kalimat yang dikatakan oleh ayah saya itu tersirat bahwa kebebasan dan kemerdekaan itu tidak sesuai buat perempuan. Itu juga padahal waktu itu saya, baru ingin jadi pelukis. Sebetulnya jawaban dia itu, jawabannya dia itulah sebetulnya yang menguatkan kemauan saya untuk membuktikan bahwa saya bisa mengendalikannya. Jadi itu harus jadi cerita wanti-wanti bagi semua orang tua ya. Apabila tidak menginginkan anaknya bebas merdeka, jangan masukkan ke sekolah kesenian. Tapi sekarang sudah semakin baik kondisinya, sudah banyak sekali orang tua like you. I mean, kamu sangat bangga terhadap putrimu yang mengejar pendidikan di dunia seni. Dan saya bangga dengan beberapa ponakan-ponakan saya yang senang menggambar dan saya terus mendorong mereka. Dan saya pikir banyak orang tua sekarang sudah melihat bahwa profesi dalam kesenian itu sangat bukan hanya mulia, tetapi dia
memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya bagi kehidupan manusia. Betul, betul. Masuk kan ingin menjadi pelukis, kapan berubah menjadi ingin menjadi pematung? Itu elokannya ya, bagaimana? Itu Pak Osman Effendi, salah satu guru saya di pendidikan dasar. Dan yang satu melihat cara saya menggambar dan tidak pernah mengikuti ajaran-ajaran guru gitu ya. Bagus menggambar. Dan dia bilang, mengapa gambar-gambarmu ini semua begitu kuat dengan ekspresi volumetrik? Coba kau pergi ke studio patung dan belajar membuat patung. Itulah yang membuat saya jadi patung. Oke. Okay. Saya sangat berhutang kesadaran itu muncul pada saya ketika Pak Osman Effendi memberikan masukan pada karya-karya saya yang tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa menggambar, tapi dia melihat bahwa kekuatan goresan-goresan volumetrik di dalam sketsa saya itu, dia melihat ada potensi lain. Kira-kira begitu deh. Oke. Lalu kita fast forward sedikit, kan sudah lulus dari LPKJ, diluluskan tidak kurang, tapi oleh gubernur langsung. Lalu saya ingat sekarang deh, namanya Pak Jaya Kusuma. Pak Jaya Kusuma, oke. Ya. Oke. Dan kemudian waktu masuk ke St. Martin's itu kan sudah S1 ya. Jadi ke St. Martin's School of Art ya di London. Ya. Itu ada mengalami gegar budaya enggak, Dok? Artinya kan dari gaya pendidikan Indonesia dan lalu kita ke London yang lain lagi orang Eropa cara melihat kesenian dan cara mendidik kesenian itu bagaimana? Bagaimana tuh prosesnya di tahun-tahun awal? Ya tentu tahun-tahun awal itu merupakan sebuah masa-masa yang berat bagi saya beradaptasi ya. Karena disiplin pendidikan di sana kan jauh berbeda dengan disiplin pendidikan di sini. Saya ingat saya tidak bisa mengikuti tugas-tugas yang diberikan di studio itu kira-kira 2-3 minggu. Saya hanya memperhatikan saja gitu dan mendengarkan. Kemudian gurunya datang ke saya bertanya, kira-kira kesulitan apa yang kamu hadapi sehingga kamu tidak mau mencoba? Waktu itu kan kami proyek khusus di postgraduate St. Martin ini di Patung tidak bekerja dengan medium yang saya kenal, tidak bekerja dengan tanah liat, tidak bekerja mediumnya apa? Mediumnya apa waktu itu? Saya terangkan dulu, tidak bekerja dengan tanah liat, tidak bekerja dengan kayu, juga tidak bekerja dengan batu. Artinya teknik chipping itu tidak ada, teknik modeling itu juga tidak ada, semua hal yang sudah saya pelajari itu tidak ada. Oke. Kami bekerja dengan kertas. Oh. Dengan karton, corrugated paper, dengan glue gun, sanding knife, dan yang lain-lain macam-macam. Tetapi yang membuat saya bingung adalah kami bekerja dengan model. Setiap hari ada di studio model, naked, laki dan perempuan, disitulah kami menganalisa, melakukan investigasi terhadap gerak, dan semua itu menjadi pengetahuan
seperti belajar di laboratorium, mengetahui tentang gerak, tentang tulang, tentang kerangka, tentang hubungannya, tentang keterbatasan gerak yang bisa dilakukan oleh manusia. Semua itu menjadi suatu pengetahuan untuk melakukan analisa pada gerak dari model yang dia peragakan. Nah, okay. Hasil analisa ini, hasil investigasi inilah yang mesti kami wujudkan ke dalam patung. Jadi bisa dibayangkan betapa sulit dan hebatnya tantangan itu yang membuat saya terdiam sampai tidak bisa mengerjakan apa-apa gitu. Oke. Okay. Saya luar biasa senang. Ya, berapa lama sampai overcoming gegar budaya itu? Itu namanya bisa disebut gegar budaya. Culture shock. Saya nggak tahu itu gegar budaya atau tidak, tapi saya tidak lama mengalami kegagapan itu. Saya pikir 3 mingguan sudah saya melihat kawan-kawan saya dan saya mulai kenalan. Saya kan orang yang sangat senang berkawan gitu. Jadi buat saya gampang gitu. Dan kalau saya di sana di postgraduate itu menjadi terkenal itu karena saya very loud gitu. Saya kenal semuanya. Dan dengan guru-gurunya juga saya berkawan. Dengan modelnya pun saya berkawan. Kami minum kopi bersama. Dan orang Inggris itu tidak ada yang melakukan itu. Oke. Kembali sedikit ke IKJ. Jadi Institut Kesenian Jakarta tidak ada metode pakai model life seperti itu. Atau ada? Ada di dalam pendidikan dasar, ada menggambar dengan melihat model, ada. Sampai sekarang masih. Artinya tubuh tetap menjadi sesuatu yang penting ya. Barangkali bukan utama, tapi penting untuk mempelajari volume, mempelajari struktur, mempelajari proporsi, mempelajari gerak, ya, itu semua kita peroleh, kita investasikan ini di dalam kurikulum menggambar model dan menggambar anatomi. Nah, perbedaannya yang dulu hadapi ketika di St. Martin's dengan melihat tubuh live di IKJ, di Institut Kesenian Jakarta, itu perbedaannya di mana sampai harus mengalami 3 minggu untuk adaptasi itu? Itu yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Karena pertama pendidikan menggambar anatomi yang diberikan ini kan sangat erat kaitannya dengan menggambar, bukan teori anatomi. Ya. Satu ya, okay. Itu satu. Yang kedua, bahwa untuk bisa bekerja dengan project di St. Martin, seorang yang punya past experience, karena ini kan postgraduate course ya, seorang mahasiswa diharapkan sudah memiliki teori anatomi yang baik. Saya tidak punya pendidikan itu. Oke. Saya pelan-pelan mempelajari ulang tentang anatomi supaya saya bisa mengikuti seluruh pembahasan tentang gerak yang diberikan oleh pengajar dan juga mahasiswa. Karena itu selalu diskusi, ada presentasi gerak dan memperlihatkan semua pencapaian kita dalam melakukan perwujudan hasil investigasi gerak. Itu semua didiskusikan. Jadi, apakah seorang siswa dari IKJ sekarang pindah ke Amerika atau ke Inggris akan mengalami hal yang setara dengan yang dialami Dolorosa waktu itu? Atau sekarang zaman dan teori pendidikannya sudah berbeda? Saya tidak bisa memberikan jawaban yang akurat ya terhadap pertanyaanmu karena di setiap sekolah kan berbeda. Bahwa proyek postgraduate St. Martin dalam seni patung ini sangat kontroversial di Inggris. Oke.
Okay. Di seluruh sekolah seni seperti Royal College of Art, Goldsmith, atau Wimbledon School of Art, Chelsea School of Art, itu sama sekali tidak memberikan proyek postgraduate seperti Saint Martin. Mereka memberikan kurikulum postgraduate-nya itu yang sudah ada, yang klasik. Ini kan karena Anthony Caro yang membuat semacam perombakan pada sebuah pertaruhan di pendidikan lanjut di seni patung Saint Martin. Oke. Membandingkan pola pendidikan yang Anda alami di St. Martin's dan kemudian di Ljubljana ya menyebutnya, di Yugoslavia. Ya, Ljubljana. Kemudian di Amerika Serikat. Ini saya dapat catatan di dua lokasi, yang satu di Pierrot's Art Foundry di Berkeley, yang satu lagi di San Francisco Art Institute. Yang mana yang benar? Semua benar. Tiga-tiganya benar. University of Maryland juga. Ya, tiga-tiganya benar. Semuanya tiga-tiganya. Itu pendidikan singkat. Oke. Yang mana yang paling menarik kalau dilihat sekarang kilas balik? Semuanya menarik. Semuanya memberikan landasan yang bagus bagi perkembangan karir saya sebagai pematung. Oke. Dan lalu kembali ke Indonesia ya, tahun 70-an saya kira semua orang akan mengakui bahwa geliat dan perkembangan kesenian di Indonesia mengalami kemajuan dan ada geliat dan orang di luar bidang kesenian mengetahui ada perkembangan-perkembangan ini. Tetapi secara sosial dan politik sebetulnya kita kan masyarakat yang sangat dibungkam. Itu rasanya bagaimana sebagai Dolorosa Sinaga yang sudah mengenyam pengalaman di luar negeri dan kembali ke Republik Indonesia yang kita sangat bebas berkesenian, tapi sebetulnya untuk mengutarakan pendapat itu dibungkam. Itu rasanya bagaimana? Ada mendua tidak di dalam diri? Saya pikir kita juga sudah mencatat dalam masa Orde Baru ada banyak seniman yang muncul dengan karya-karyanya mencoba melakukan penolakannya. Artinya salah satu value atau nilai yang ada di dalam seni kan yaitu resistensi. Jadi nilai itu sebetulnya di masa Orde Baru sudah dilakukan oleh Samsar, dilakukan oleh Aramayani, dilakukan oleh Yaya. Oleh Dolorosa. Dolorosa juga ikut kan di dalam. Iya, saya ada bagian dari di situ. Tapi yang saya mau katakan adalah mungkin tidak semua seniman merespon pada kondisi yang dianggap membatasi kemerdekaan mereka, karena bagaimanapun mereka tetap juga bisa berkarya dengan melakukan eksplorasi estetik kan bisa, dan itu terjadi di negara kita. Kita juga sejarah seni rupa kita juga berkembang pada tataran tahun itu ya, dekade itu kan sangat luar biasa kan ya, berkembang ketika kawan-kawan dari Bandung datang dengan seni modern atau kontemporer, itu kan itu berkembang. Tapi sebagian dari seniman, banyak juga yang memiliki attitude yang berbeda dalam menciptakan karyanya. Bahwa mereka ingin menggunakan karyanya untuk merespon dan memberikan kritik yang tajam dan mencoba mempertaruhkan kebebasannya untuk membela, untuk menyatakan pembelaannya, untuk menyatakan sikapnya terhadap polisi pemerintah yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan. Nah, mereka-mereka ini pada dasarnya adalah
seniman-seniman yang sangat mengerti bahwa kreativitas itu hanya bisa berdiri di atas tanah yang disemai dengan baik. Dan semai yang biasanya kita sebut ini adalah tanah merdeka dan bebas. Sehingga pupuk-pupuk itulah yang sanggup menumbuhkan kreativitas yang baik dan sanggup memperlihatkan sikap etis terhadap seluruh persoalan yang kita hadapi. Dan mereka inilah yang mempertaruhkan itu, yang membuat orang bisa tergugah melihat kepedulian seniman terhadap banyak hal yang tidak diizinkan disampaikan kepada pemerintah. Kemudian pada era yang sama, Dolo yang justru ditunjuk oleh sekumpulan pengusaha untuk membuat monumen yang sangat terkenal, yaitu Semangat Angkatan 66. Itu bisa ceritakan proses bagaimana Anda diminta dan kemudian apa yang terjadi ketika Anda bikin monumen yang sangat terkenal itu, yang dilalui ratusan ribu orang tiap hari kalau mau pergi kerja dan pulang kerja. Oh, ini patung, ini karya Dolo Rosa, lalu mereka lewat. Bagaimana? Ya, itu sih sebuah karya yang saya pikir waktu itu saya dekan di Fakultas Seni Rupa. Nah, ada Kodel kelompok 8 merencanakan membuat semacam monumen 66, di mana mereka ke-8 orang ini adalah eksponen 66. Saya dipanggil, saya datang ketemu dengan mereka dan mereka minta saya membuat monumen yang di dalamnya itu harus ada relief tentang perjuangan Orde Baru, ada wajah Soeharto, ada presiden kita pada waktu itu, dan ada beberapa peristiwa-peristiwa di mana dia terlihat sebagai bapak pembangunan dan yang lain-lain. Saya tidak terlalu ingat semuanya ya, tapi intinya adalah ketika saya bertemu dengan mereka dan ini semua disampaikan kepada saya, yang saya ingat saya sampaikan kepada mereka, bapak-bapak yang terhormat, sepertinya Anda salah memilih pematung karena saya tidak mau membuat itu. Oke. Saya tidak mau membuat semua yang ingin Anda harapkan keluar dari tangan saya. Semuanya syok kan? Terus kalau tidak salah Pak Akbar Tanjung bertanya itu. Jadi Ibu sebagai pematung akan bikin apa? Oh, begini saja. Saya serahkan, kalau percaya sama saya, serahkan kepada saya. Anda mau melihat ada monumen 66, saya akan buatkan beberapa contoh desain. Mungkin 3, nanti saya datang kembali 2 bulan lagi. Kalau tidak ada yang cocok, tidak apa-apa. Tetapi dengan harapkan dari 3 desain itu, saya akan memasukkan seluruh apa yang kalian harapkan. Bagaimana? Gitu. Kemudian, gitu. Saya harapkan pada waktu itu, Debra, mereka bilang, oke, kalau gitu kita tidak jadi deh, gitu ya. Saya udah senang banget tuh, tapi oke, kami tunggu 2 bulan lagi. Ya udah, saya kerjakan bersama 3 asisten saya pada waktu itu, ada Tony Haryanto, ada Budi Tobing, ada Ajis. 3-3-nya bekerja berdasarkan direction yang saya buat ya. Yang akhirnya saya bawa, ya mereka pilih desain 66. Dan itulah yang kita masih bisa lihat sampai hari ini. Apakah Dolo menganggap itu menjadi tonggak yang itulah yang memantapkan Anda sebagai figur pematung, figur seniman yang lalu mulai dikenal oleh masyarakat yang lebih luas? Apakah itu turning point maksud saya? Atau sebelumnya sudah ada turning point di dalam kehidupan berkesenian? Oh ya, sebelum 96 itu kan saya sudah membuat patung di ASEAN Sculpture Park di Malaysia.
Ya, persis. Di dalam tonggak-tonggak yang banyak itu mana yang paling mencengangkan bagi Dolo? Yang sebetulnya inilah turning point saya menjadi seniman yang mulai dikenal oleh masyarakat di luar dunia seniman itu sendiri. Vivia Chamber kali ya, karena saya membuat patung temanya, judulnya Crisis, the theme for us today. Itu yang menurut saya sangat mengukuhkan kekuatan saya sebagai seniman untuk tetap melihat bahwa karya-karya saya ini mesti menjadi semacam katalisator pada kesadaran orang untuk melakukan sebuah action atau gerakan gitu ya. Nah, dan saya di Vietnam itu satu-satunya dari 28 seniman dari seluruh dunia yang diundang makan siang oleh pemimpin partainya. Oke. Karena dia merasa satu-satunya karya dari 28 karya yang ada di along the Perfume River itu di Hue di Vietnam yang sangat kuat ekspresi politisnya. Dan karya saya itu terdiri dari betonizer yang di atasnya loose, jadi kalau ada angin dia akan mengeluarkan Celtic sounds gitu kan. Cocoklah dengan the crisis for us today gitu, the crisis. Banyak macam-macam dia tanya sama saya, kenapa temanya crisis, kenapa karyanya seperti itu. Saya jawab dengan baik bahwa ada banyak strategi politik yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, salah satunya adalah issue of development yang meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Banyak yang pelanggaran kemanusiaan itu dilakukan dengan sah atas nama development. Kayak gitu. Saya sampaikan kepada dia. Tapi yang terakhir itu yang paling membekas kepada saya dan membuat kami menjadi berkawan. Dia ya tanya itu sama translatornya, tanya sama dia, kenapa dia membuat karya yang sangat politis? Terus saya jawab, coba tolong sampaikan sama dia, jangan kamu ubah sedikit pun pernyataan jawaban saya ya. Saya jawab gini, tolong tanya sama dia, apa keberatannya terhadap karya saya yang bersikap politis? Saya nggak pernah tanya mengapa dia mau jadi pemimpin partai, kan itu adalah posisi yang sangat politis, sama saya sama dia politis. Dia tidak menjawab, Debra, dia memberikan senyum kepada saya tapi tidak lebar dengan mata yang sangat tajam. Itu luar biasa. Wah, saya ingat terus itu seperti film luar biasa. Anda kan seniman, seniman berkarya, mengekspresikan, tapi kan tidak usah punya, sesungguhnya di dalam kita berkesenian tidak ada kewajiban sama sekali untuk juga punya nurani sosial terhadap hal-hal yang politis. Itu hal itu muncul dalam rangka apa di dalam benak seorang Dolorosa Sinaga? Kapan Anda menjadi punya sikap politis menanggapi hal-hal yang terjadi di luar sana? Sebetulnya saya tidak pernah memformulasikan itu sebagai sikap politis ya. Bagi saya itu sikap pembelaan saja. Sikap pembelaan saya ini buat saya menjadi sikap yang utama pada segala hal ya, pada kemanusiaan. Tapi mayoritas kalau Anda melihat karya-karya saya, tentu pembelaan saya yang paling utama itu adalah pada isu perempuan. Yang
adalah pertanyaan saya yang nomor dua ini. Kedua dari bagian kedua dari pertanyaan yang sama tadi. Anda menjadi tokoh kesayangan seluruh gerakan perempuan Indonesia. Seluruh aktivis perempuan sangat mengenal Dolorosa Sinaga gara-gara patung Anda yang ada di pintu depan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Itu prosesnya bagaimana dan Anda memilih tema yang pas sekali dengan pemikiran para aktivis perempuan. Bisa ceritakan prosesnya, memilih tema dan lalu patungnya dan lalu akhirnya dia menjadi ikon bagi gerakan perempuan di Indonesia saat itu yang sedang masuk reformasi. Bisa ceritakan. Dia boleh dikasih lihat nggak ininya patungnya? Kenapa? Boleh dikasih lihat nggak patungnya Solidaritas? Iya. Ada gambarnya. Nah, ini dia deh. Nah, itu dia. Oke. Saya melihat patung ini sampai sekarang tetap sesek. Dada saya sesek. Tapi ya saya mau cerita. Jadi ketika tahun 98 itu terjadi kerusuhan yang kita mengingat ada peristiwa pemerkosaan massal yang tidak pernah diakui oleh pemerintah terjadi. Saya banyak mendapat cerita dari kawan-kawan, dari kawan-kawan di Komnas Perempuan. Sebelum waktu itu belum ada Komnas Perempuan, ya. Tapi dari kawan-kawan kalian mitra dan yang lain-lain. Juga dari internet kan ada cerita-cerita tentang bagaimana kejadian itu, kerusuhan itu. Saya merasa hopeless, tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak punya senjata. Saya merasa tidak punya senjata. Nah, 2 tahun saya tidak bekerja di studio. Dua tahun. Di awal tahun 2000 saya balik ke studio mulai bekerja dan satu-satunya karya yang mau saya bangun adalah tentang 98. Bagaimana pembelaan saya terhadap perempuan ini bisa menjadi sebuah pelepasan dari kesesakan saya. Mulai saya bangun tanda liat dan di dalam pikiran saya semua korban yang kehilangan martabatnya perempuan ya, yang bisa melakukan pembelaan pada hidupnya, mereka berdiri berjejer, bergandengan tangan dan membuat dinding yang kuat bahwa mereka tidak akan pernah terkalahkan, kakinya kuat menjejak bumi dan salah satu dari mereka Bunting dan sejak dini itu menyatakan bahwa perempuan itu sejak dini di dalam kandungan, di dalam mengandung anaknya, dia sudah mendidik anaknya untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Dan yang kedua adalah ada perempuan yang tangannya ke atas untuk melawan dan dia bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang di tangannya dia melakukan genggaman yang kuat lah, yang tidak akan lepas. Jadi saya pikir ini membuat saya mengukuhkan bahwa walaupun kita diinjak, kita tidak akan pernah berhenti melawan dan kita akan tetap berdiri kokoh seperti benteng yang tidak akan terubuhkan. Ya,
Dan itu saya, mungkin saya ngobrol dengan puluhan perempuan yang masuk ke Komnas Perempuan tahun hari-hari itu, dan semua orang nangkep pesan yang ingin disampaikan. Jadi itulah saya kira fungsi yang mulia dari seni, ya. Kesenian mengungkapkan hal yang sulit sekali diutarakan, dan lalu mengekspresikan untuk orang-orang yang tidak punya kata-kata untuk berekspresi. Dulu nanti andaikan ada, bukan nanti, hari-hari ini andaikan ada perempuan muda yang tertarik terjun ke bidang seni murni, patung misalnya atau lukis yang belum tentu memberi nafkah yang memadai di masa mendatang, gimana Anda akan menasehati dia? Kalau perempuan sekarang. Pertama saya akan sampaikan kepada dia bahwa profesi seniman itu bukan nomor 17, dia nomor 1. Dan itu harusnya sudah bisa menjadi kekuatan bagi dia untuk memilih dan tidak gentar untuk melanjutkan pilihannya dan pendidikannya di dunia seni. Karena seni itu mencerdaskan, seni itu mendidik kita untuk menghormati perbedaan, dan seni itu memberikan kesadaran etis kepada kita untuk melawan. Ya, waduh, terima kasih untuk kata-kata itu. Aku jadi terkuatkan lagi. Sekarang kalau kita lihat ya di LPK, Institut Kesenian Jakarta sekarang sudah 50 tahun ya, sudah ada sekian seniman yang ditelurkan oleh lembaga pendidikan yang sangat terhormat ini. Tetapi bolehkah saya bertanya kepada Dolo, di dalam sekian puluh tahun itu, apakah, ya Dolo salah satu dari sangat sedikit, tapi apakah syarat satu lagi yang harus dipenuhi oleh seniman Indonesia untuk bisa berbicara lebih kencang di panggung dunia? Apa sih ininya? Langkah apa yang harus diambil sampai kita bisa menjadi ikut bicara gitu, ikut bicara memajukan konsep-konsep ekspresi diri lewat kesenian? Apa sih ininya, resepnya? Saya pikir sudah terjadi juga ya, Deb. Sejak di akhir 80-an, saya percaya sudah beberapa seniman Indonesia yang berkiprah di luar. Seperti dari Dono, siapa lagi yang lain, Semsar. Ya. Saya pikir kita sebetulnya tidak pernah dibicarakan. Seniman-seniman Indonesia banyak yang sudah punya nama secara internasional recognition gitu, tapi bahwa kita, negara kita ini tidak memberikan perhatian pada sebuah perkembangan yang sangat penting di negara ini, yaitu membuat buku-buku tentang seniman-seniman yang ada dalam bahasa Inggris. Itu kan menjadi sebuah mempercepat dialog atau percakapan tentang apa yang terjadi di Indonesia, bagaimana seni kontemporer ini berkembang. Hampir semua itu dikerjakan oleh orang-orang luar kan dalam penelitian-penelitiannya. Tapi kita sendiri tidak punya, tidak punya, negara ini tidak pernah memfasilitasi penerbitan-penerbitan buku tentang perkembangan seni rupa di Indonesia ini, struggling artist, banyak sekali sebetulnya yang bisa dibuat menjadi sebuah materi dialog dengan kawan-kawan di luar, yang kemudian tentu akan memperkaya kasana seni rupa dunia. Saya pikir ini perlu juga didorong supaya mudah-mudahan ada yang dengar nih pemerintah nih, supaya dia memberikan fasilitasi yang bagus. Kita punya bahannya, kita punya materi, kita punya seniman-seniman hebat. Seharusnya
pemerintah memberikan kepedulian sedikit untuk bisa membantu bahwa percepatan dialog itu melalui internet, yes gitu. Tapi di dalam kemajuan teknologi sekarang, kita kan tetap melihat buku itu sebagai sebuah materi ya, yang bisa kita. Iya. Dan dulu sudah nyumbang terhadap itu sebetulnya ya, dengan buku 40 tahun berkarya itu ya. Kata Alex Supartono itu satu-satunya buku Indonesia yang lengkap dengan katalog, dengan perjalanan. Saya kira betul ya, di Indonesia saking miskinnya kepustakaan kita tentang perkembangan kesenian itu, ya itu saya salut deh bahwa ada buku itu, dan saya sangat senang bahwa buku itu ada. Sekarang saya masuk ke pertanyaan tentang Indonesia 4.0, 4.0. Menurut Dolo, apa yang harus dilakukan oleh seni rupa dan oleh Institut Kesenian Jakarta tentang konsep Indonesia ingin masuk ke ranah 4.0, padahal kita tahu bahwa di Republik ini masih ada orang yang belum tentu bisa makan hari ini, apalagi dalam COVID seperti ini. Itu apakah cita-cita itu nggak terlalu tinggi menurut Anda? Sebagai sebuah gagasan, mungkin kita biarkan saja gagasan itu ada di situ ya, bahwa bagaimana gagasan itu kemudian terimplementasikan itu persoalannya, ya kan? Bahwa ekosistem pendidikan saja, ekosistem pendidikan kita saja untuk sampai ke sana kan terseok. Jadi saya pikir gagasan itu luar biasa kalau sampai menjadi sebuah gagasan yang akan diwujudkan oleh negeri ini, artinya sebagai konsekuensi logisnya dia harus memeriksa apakah support sistemnya sudah terwujud. Iya kan? Kita melihat ini contoh yang paling gamblang ya, tidak perlu kita membicarakan bagi pendapat saya tentang yang tadi kau katakan 4.0 itu ya. Tapi pertanyaan saya adalah apakah pemerintah akan memeriksa kelemahan dari support sistemnya supaya ini bisa terwujud. Kan itu PR besar. Contohnya adalah kita mencoba menggalang kesadaran untuk memacu pendapatan ekonomi melalui sektor kultural, ya, industri kreatif. Nah, sekarang coba kita menghitung berapa banyak sekolah seni di Indonesia yang berpenduduk 300 juta. Dari mana datangnya ekspertis untuk memajukan industri kreatif ketika tidak ada lembaga yang menelurkan insan-insan kreatifnya? Iya. Di sini kita bertemu juga bahwa gagasan banyak di Indonesia ini, support sistemnya tidak ada, dia tetap tinggal menjadi gagasan, karena kita tidak pernah memeriksa ke bawah sejauh mana itu bisa diwujudkan. Apalagi kita membicarakan percepatan untuk mewujudkan itu, kita nggak punya ini ya, support sistemnya. Bagaimana kita bisa mewujudkan umpamanya
masyarakat yang sehat ketika kita tidak pernah peduli pada pertumbuhan sehat yang kita miliki. Ya, itu kan bisa menjadi itu ironis sekali. Gimana kita bisa menjadi sehat semuanya ketika pemerintah tidak punya kepedulian membangun healthcare system, public healthcare system. Kita jadi sulit membicarakan semua ini sebagai pengandaian-pengandaian untuk mencapai pada gagasan-gagasan besar itu. Itu pendapat saya, Dir. Ya, tadi saya baru-baru ini saya berbicara dengan Dekan Fakultas Seni Rupa, Dr. Indah Cahya Wulan. Kemudian beliau mengatakan bahwa, tadi apa yang tadi saya mau ngomong? Pokoknya terkait dengan 4.0 ini, sebetulnya COVID dengan adanya isolasi kita wajib isolasi, tinggal di rumah, social distancing, dan lain-lain, sebetulnya itu menjadi blessing in disguise menurut beliau. Memaksa dosen-dosen dan guru-guru kesenian berpikir keras bagaimana bisa menyampaikan pelajaran ini, pelajaran pemahaman kesenian, belajar teori kesenian lewat daring, lewat media sosial, dan lalu bisa masyarakat yang lebih luas yang ikut menikmatinya, yang selama ini ketakutan untuk masuk ke ISI atau ke IKJ. Menurut Dolo bagaimana menanggapi itu? Kan sekarang misalnya hanya di dalam Institut Kesenian Jakarta juga pun seluruh pelajaran kesenian terpaksa lewat internet kan, lewat Zoom, lewat Google Meet dan Google Classroom. Apakah itu menjadi peluang baru atau menurut Anda tetap saja harus ada face to face interaction antara guru dengan siswa? Kalau kita melihat keadaan sekarang, ya itu harus dilihat sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk tetap bisa melanjutkan sustainability dari pendidikannya kan. Jadi ada media daring gitu. Tapi dalam kenyataannya sebetulnya karena keterpaksaan menggunakan media daring ini, ya semua orang mesti belajar juga mempersiapkan metode pengajarannya secara berbeda. Secara berbeda. Nah, setahu saya ini bisa menjadi lebih mahal deh. Karena setiap guru yang akan mempersiapkan media daring ini, dia mesti punya perlengkapan, punya ini, punya apa. Barangkali mempersiapkannya itu, kalau kita dulu kan baca-baca, bikin tulisan, apa dan macam-macam, kita 2 jam barangkali cukup mempersiapkan untuk masuk kelas. Ini barangkali lebih dari 5 jam kan, untuk mempersiapkan presentasi lewat daring. Dan pilihannya adalah, kalau kita mau melaksanakan itu dalam konteks seperti kelas, itu berbeda dengan konteks kita melaksanakan media daring yang sifatnya emergency. Emergency. Jadi tidak bisa sebagai kelas, dia hanya bisa bicara saja, kan? Itu emergency daring. Tapi kalau umpamanya kita membakukan pendidikan lewat online, lewat pengajaran online, itu bisa menjadi modul, ya kan? Jadi nanti kalau udah kembali seperti biasa pun, itu bisa dilakukan opsional ketika gurunya tidak bisa datang. Ini bisa dilakukan. Berbeda kemasannya dengan emergency education yang disebut melalui daring. Saya mengerti dua hal ini. Dan dua-duanya adalah mahal. Kalau gitu, yang terakhir saya ingin kembali lagi ke buku 40 tahun berkarya Dolorosa. Itu saya kira buku yang luar biasa kontennya, dan lalu di dalam situ kata Alex, dan satu
Lagi kuratornya siapa itu namanya? Sony, Yang dari Sony Seoul? Kartono. Sony Oh ya? Kartono itu Ya. mengajar di Universitas Seoul di Korea. Alex mengajar di Universitas Edinburgh di Newcastle. Di Edinburgh. Di Dan menurut mereka berdua kan secara publik mereka katakan bahwa seniman Indonesia tidak pernah mengkatalogkan karyanya. Itu apakah pernyataan itu betul adanya menurut Dolo? Pernyataan seperti apa? Di saya diganggu sama ada yang teriak-teriak nih. Maaf, kelihatan lagi di layar. Gimana? Sorry. Kata mereka kan lama proses bukunya sendiri menulisnya agak cepat. Yang lama adalah menyusun katalog. Kan mereka merawih seluruh karya Dolorosa selama 40 tahun yang mereka temukan 1000 lebih karya dan lalu mengkatalogkan tanggal berapa, dari materi apa, dan sebagainya. Apakah itu sebetulnya yang menjadi kesulitan bagi seniman Indonesia untuk membuat buku karena tidak punya rekam jejak dan kemudian bisa menghasilkan katalog menurut Anda? Ya, saya mau jawab dengan tiga hal ya, Deb. Yang pertama, kita tidak besar di Indonesia ini ya. Kita tidak besar dengan kesadaran memelihara atau menjaga atau menulis. Jadi buat kita pendokumentasian itu lebih banyak pada pendokumentasian peristiwa kawin, mati, dan segala macam. Tapi kesadaran bahwa setiap orang dalam menjalani hidupnya adalah sebuah sejarah yang mesti didokumentasikan, kita nggak ada itu. Nggak diajarin kita sejak kecil, Deb. Iya, betul. Tidak ada kesadaran itu. Oke. Itu hal yang pertama. Yang itu kedua. Satu ya. And that's a biggie. Itu salah satu yang besar ya. Deborah, saya mau menjawab. Mengapa buku saya ini lama sekali selesainya? Ya, hampir 4 tahun sebetulnya. Saya mulai udah 4 tahun yang lalu. Oke. Jadi, yang kedua. Kita punya masalah juga pada soal pengetahuan arsip, archiving. Ya. Dan ini terlihat bahwa kita tidak punya penghargaan pada data. Ya. Yeah. Ya, ini kita lihat aja PFN film semua hancur tuh, enggak ada yang peduli. Negara ini enggak peduli Lutung Kasarung sampai sekarang hancur, enggak ada, itu ada film pertama Indonesia. Enggak ada lagi di dunia, not exist anymore. Jadi itu ketiga ya, hormat pada data dan arsip dan caranya merawat ya. Yang ketiga, saya pikir semua seniman itu adalah sebuah harta di mana Indonesia bisa melihat semacam rekam jejak dari tahun ke tahun apa yang dilalui oleh bangsa Indonesia ini melalui karya-karya seni. Jadi untuk saya bukan hanya seni rupa tapi juga tari, film, teater, sastra dan yang lain-lain, itu semuanya adalah sebuah artefak yang sangat valid untuk melihat kemajuan Indonesia. Artinya, peradaban kita ada di tangan mereka. Nah, di tangan Anda. Mereka dan saya, mesti yang ngomongnya begitu. Jadi, sebetulnya
saya diajarkan oleh kedua orang ini untuk memulai kesadaran itu, mengumpulkan dan semuanya. Saya sampai membuat tim terdiri dari 7 orang untuk mengumpulkan semua tulisan di mass media tentang saya, semua foto-foto yang beredar di mana saja yang bisa dikumpulkan. Saya memberikan semua lemari saya untuk dibongkar-bongkar. saya menemukan karya-karya kertas saya dari Saint Martin yang sudah disimpan puluhan tahun di kotak. Bayangkan betapa senangnya saya tuh ada buktinya saya sekolah di Saint Martin. Jadi ya saya pikir itulah yang membuat mengapa buku ini lama sekali bisa terlahir, karena semua proses pengarsipan baik foto maupun tulisan dan yang lain-lain, semuanya itu memang memerlukan waktu yang luar biasa banyaknya. Sehingga hasil akhirnya memang memuaskan, dan itu sumbangsih yang sangat-sangat berharga bagi Indonesia, saya kira. Tidak hanya bagi kesenian Indonesia, tapi bagi kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Dolo, terima kasih banyak untuk waktu udah lewat sejam jauh untuk perbincangan ini dalam cuap-cuap tentek ya. Selamat ulang tahun ke-50 kepada lulusan LPKJ yang pertama. Terima kasih. Semoga saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada IKJ. Tetap maju dan kita tetap menghadapi tantangan-tantangan kemajuan di dunia pendidikan seni dengan besar hati, dengan kekuatan bahwa kita semua bisa melaksanakan dan kita akan menjadi yang terbaik dan menginspirasi banyak orang untuk mendirikan sekolah seni di banyak tempat. Selamat ulang tahun. Thank you, Brad. Sampai jumpa di kampus. Thank you. Bye. Bye-bye.